Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kunz Kurniawan di acara rangkaian Winning Eleven 2021. Teh keprok teh. Sekarang Kunz Kurniawan lagi ada di Matahari Department Store di Istana Plaza lantai 1. Kali ini kita bakal main apa? Kunz Kurniawan tidak sendirian. Kalau ada Kunz Kurniawan di sini pasti ditemani oleh wanita-wanita cantik. Dan setengah cantik. Enggak cantik dua-duanya. Karena kita akan adukan lagi info BDG melawan BDG Beauty. Ya, kita akan langsung panggilkan perwakilan dari info BDG. Ada Devika. Nah, ini dia. Perwakilan dari BDG Beauty kan? Iya, emang kan semuanya beauty. Harus ada lawannya. Ini ada satu wanita cantik juga yang akan menantang Devika. Ada Zea. Hai Kak. Hai. Wah. Senangnya dalam hati. Asik. Ya, ada Zean. Zean apa kabar? Baik Kak. Kak Kunz gimana kabarnya? Aduh, alhamdulillah baik. Aku gak ditanyain kabar. Kita akan tantang Zean yang mewakili BDG Beauty. BDG Beauty. Betul. Dan Devika. BDG Potato ya. Dari BDG Kentang. Dari info BDG OTW Beauty. Nanti saya bakal kasih uang cash. Banyak dong. Sebagai bos dong. Banyak iya dong. Dong. Harus bisa. Takur, kan? Harus bisa membuat bahagia cewek-cewek. Berapa tuh? Ya, kita berapa? Nanti akan dikasih masing-masing 200.000 rupiah. 200.000 cukup 200, apa? Kak, itu dapat lipstick satu itu doang. Itu dia masalahnya, challenge-nya di situ. Kita bakal tantang dua cewek ini untuk berbelanja maksimal 200.000. Maksimal 200. Ini enggak mau nambahin gitu. Enggak bisa nambah. Yang penting buat kalian benar-benar ngerasa ih, cantik banget. Sebenarnya si Zean kalau gini jauh udah cantik iya sih. Iya sih, makanya. Devika juga enggak cantik. Iya, dua-duanya cantik. Iya, iya, iya. Kita kasih waktu 10 menit. Siap ya? Silakan dieksplor mataharinya. Kalau gitu 10 menit saya hitung dari 3, 2, 1. Sikat. 200.000 dapat apa ya? Kita nemu yang 70%. Coba kita lihat ya. Lucu enggak sih? Ini lucu enggak sih, Kak? Ih, ketemu tuh. Ketemu musuh nih. Tapi dia belum bawa apa-apa nih. Kayaknya Zean yang menang. Kayaknya dia udah dapet deh. Hah, beli apa ya? 200.000 cukup apa ya? Ini juga lucu ya. Ini juga diskon 20%. Saya sih nggak berharap banget menang gitu ya. Karena nih, ini nih diskon-diskon 50% nih. Oke deh kayaknya ya ini ya. Mbak, kira-kira bisa nggak nih dihitungin dulu? Karena aku takut kalah. 126. Dari 49.900. Kalau nanti Zean dapat 200.000, dua item minimal, berarti Zean bakal terus belanja di Matahari. Masih mungkin. Ini berapa menit lagi, men? Masih lama. Wah, kelebihan coy, 206.640. Ah, pusing. Kok si Zean bisa dapetin harga segitu? Ini sama ini. Oh my god. Totalnya 190. Ah, udah gila enggak sih dua item. Kalian wajib sih belanja di Matahari apalagi diskonnya lagi gila-gilaan. Aku. Sayang-sayangku. Pas lo ini nih 10 menit. Zean dapat berapa item 200.000? Dua item. Iya. Devika, dapat apa? Juga dapat dua item dong. Aku sih casualan ya, beli kaos sama celana paskibra ya. Totalnya berapa total belanja? 196.000. Ini didonasi 4.900. Masya Allah kan. Oh berarti iya, pas 200. Pas 200. Kalau Zean berapa? Kalau Zean totalnya 195.000. Jadi hemat 454.700. Gila nggak sih Kak hematnya? Dua-duanya dua item. Dan dua-duanya hampir 200.000. Karena kita cari yang paling hemat, berarti untuk yang paling hemat yang jadi pemenangnya adalah Zea. Yeay! Gila ya sih. Dan hemat apa banget, 400-an kan nanti akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala donasinya. Nah, kita lihat warga Bandung seperti apakah penampakan mereka dengan outfit paling baru. Thank you.
itu dia tadi ada Zen dan juga Devika yang udah nyobain. Ternyata cewek dikasih 200 ribu bisa buat tetap tampil gaya. Cool. Ya, kenapa orang harus ngondek ya? Pusing deh, kenapa ya? Karena bareng-bareng cewek kali kan? Rimbil deh ya. Ya, jadi pokoknya buat warga Bandung yang lagi cari outfit, mau sepatu, apa tadi teh? Top to? Head to toe. Ya, yang lagi diskon langsung aja datang ke Matahari Department Store di Istana Plaza lantai 1. 1 dan 2. Ya, pokoknya mau datang aja ke Istana Plaza. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat warga Bandung yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Saksikan keseruan Winning Eleven Anniversary Info BDG yang ke-11. Akan ada keseruan apa lagi? Makanya langsung nontonin terus di Info BDG TV ya. Terima kasih banyak, Zen. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Devika. Terima kasih, ya udah. Pulang, boleh, Om. Nanti Om transfer lagi lah. Oke. Ya, kalau gitu mohon maaf kalau misalnya Anda salah-salah kata dan bercandaan yang kurang berkenan. Kurs Kurian pamit. Devika pamit. Zen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kalau secara, secara item,